lihat apakah di quiz berikut ini tim A berhasil pecah telur ya. Karena kita akan sama-sama mainkan quiz psikologi. Baik, dalam quiz psikologi ini saya akan membacakan sebuah cerita. Dan nanti akan ada pertanyaan berkaitan dengan cerita yang saya ceritakan. Jawaban benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Siap? Anda harus memberi jawaban berikut alasannya. Jawaban benar, alasan salah dikurangi nilainya. Karena itu berarti Anda ngawur. Asal pilih jawaban. Asal jawab, tidak bisa berargumen. Oke, kita akan mulai dari soal yang pertama. Ini dia, kuis psikologi yang pertama. Ada tiga orang sahabat, Mamat, Budi, Wawan, dan Budi. Itu orang gak pernah berantem ketika itu, Pak. Suatu hari mereka jalan-jalan. Saat melewati rumah Pak RT, mereka melihat pohon mangga yang buahnya tumbuh dengan lebat di pinggir jalan. Niat jahat mereka pun muncul. Mereka ingin mengambil mangga itu. Saat mereka di atas pohon, muncullah Pak RT. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan Mamat, Wawan, dan Budi agar mereka tidak terlihat oleh Pak RT? Tiba! Ya, diam aja, Pak. Orang di atas pohon. Diam aja di atas pohon, udah gak terlihat. Iya, Pak. Kecuali kalau Pak RT-nya di bawah pohon, terus ngeliat ke atas. Wah, kelihatan nih. Iya. Lalu tim A jawabannya diam aja. Kalau tim B? Bagaimana agar dia tidak terlihat Pak RT? Nyamar, Pak. Nyamar. Terus diam. Ya ini ya, aja soalnya di dalam pohon, Pak RT-nya juga kan di dalam pohon. Kelewatnya nggak lewat situ, Pak. Baik. Iya. Kantek, Pak. Kalau tiba diam saja supaya tidak ada mencurigakan sehingga Pak RT melihat ke atas pohon. Ya, ya. Kalau tim B santai aja. Nyantai saja karena Pak RT hanya lewat, lewat tapi nggak lewat, lewat jalan kemana. Itu. Baik. Jadi Wawan, Budi Wawan tetap di atas pohon tenang. Iya. Ya. Baik, karena Pak RT belum tentu lewat, lewat situ. Baik. Tim A jelas salah. Tim B? Tim B salahnya jelas. Ini jawabannya yang jelas-jelas benar apa sih, Pak? Makanya masih kecil nih, belum bisa dinaikin. Kurang di atas pohon. Jawabannya? Agar tidak terlihat oleh Pak RT, Mamat, Wawan, Budi, ya di rumah saja, jangan menemui Pak RT. Tadi kan di atas pohon, Bapak bilang, Pak. Pohonnya yang Pak di atas pohon kan tiga orang sahabat dari Mamat, Wawan, dan Budi. Bukan Mamat. Baca lagi. Ada tiga orang sahabat, Mamat, Wawan, Budi. Oh. Berarti sahabat Mamat, sahabat Wawan, sahabat Budi. Ini berarti Mamat, Wawan, Budi gak satu? Gak ada di sini, ngapain mereka? Aduh. Di atas pohon siapa? Mamat, Budi tadi suatu hari mereka jalan di tiga sahabat itu. Wih, ada pohon nih. Manjat. Nama tiga orang itu siapa? Ya gak tahu. Saya bedanya kan cuma Mamat, Wawan, Budi. Kalau Bapak ngomongin Mamat, Wawan, Budi, sahabatnya gak usah diajak ngomong, apalagi Bapak gak kenal dia itu siapa. Ya, makanya kenapa ada yang sebut sahabat, karena memang dimaksud sahabat. Ya maksud saya tuh justru yang tiga orang itu adalah Mamat, Wawan, Budi yang di atas pohon. Ya sekarang kenapa saya kasih kata-kata sahabat? Kalau Wawan, Budi, dan ya, Mamat. Itu kan maksud Bapak kan untuk mengelabui kita. Ih, bisa aja dia ya. Kalau kita dengarkan secara cermat tadi, Pak, secara normal nih. Kan ada tiga orang sahabat. Nah. Mamat, itu menandakan Wawan, namanya. Kan saya tidak bilang namanya Mamat, Wawan, Budi. Enggak ada tiga orang. Ya, dulu intip soalnya. Eh, mau ngintip apa kamu? Nih. Itu malah gak kelihatan. Emang kelihatan? Gak kelihatan. Bapak ngapain sih, Pak? Ya. Biar gak kelihatan Pak RT aja. Iya deh, Pak. Ya udahlah ya. Oke, kalau gitu kita kasih support moral deh untuk tim A sejauh ini. Soalnya ternyata masih nol. Gimana nih, Pak? Kita bacakan aja ya. Perolehan skor terakhir tim A ternyata nol. Tim B adalah 300. Tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Pak, kasih 100 deh, Pak. Kenapa? Kasihin 100. Maksudnya? Aduh, 100. Sombong, Pak. Anda dikasih 100, mau enggak? Sorry, Pak. Saya hidup bukan dari belas kasihan. Wes. 200 doang.